Badan Pusat Statistik, Basis Point, melaporkan komoditas cabai yang termasuk dalam komponen harga yang bergejolak menyumbang inflasi pada Juli 2022 sebesar 0,25% dari total inflasi, yakni 0,64%. Selama Juli 2022, harga cabai merah besar terpantau dalam Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional terus berfluktuasi. Pada awal Juli 2022, harga cabai merah besar sebesar Rp70.850 per kilo, sedangkan cabai merah keriting seharga Rp77.300 per kilo. Sementara per 28 Juli 2022, harga komoditas tersebut masing-masing sebesar Rp73.900 per kilo dan Rp72.750 per kilo. Artinya ada kenaikan untuk harga cabai merah besar dan penurunan untuk cabai merah keriting. Hal serupa juga terjadi pada harga cabai rawit merah dan hijau yang masing-masing pada awal Juli 2022 sebesar Rp94.800 per kilogram dan Rp70.150 per kilo, sedangkan pada akhir Juli menurun ke angka Rp73.000 per kilo dan Rp56.800 per kilo. Berdasarkan pantauan per hari ini, Senin, 1 Agustus 2022, pukul 14.30 WIB, harga cabai merah besar turun 3,45%, Rp2.550 per kilo, menjadi Rp71.350 per kilo. Cabai merah keriting berada di harga Rp71.000 per kilo, atau turun 2,45%, Rp1.750 per kilo. Sedangkan untuk cabai rawit hijau juga turun sebesar Rp1.850 menjadi Rp54.950 per kilo dan cabai rawit merah turun Rp1.550 menjadi Rp71.450 per kilo. Kementerian Perdagangan berharap dengan rally penurunan yang terjadi dapat mengembalikan harga cabai menuju normal seiring dengan pasokan yang kembali pulih. Sebelumnya, kenaikan harga cabai karena berkurangnya pasokan sebagai akibat curah hujan tinggi, serangan hama penyakit antraknosa, Patek, Tuban, Blitar, dan Kediri, pengalihan fungsi lahan ke komoditas lain, perubahan pola, jadwal tanam, dan kenaikan harga saprodi pestisida di beberapa sentra produksi. Diprediksi tren penurunan ini akan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan efek dari pasokan yang mulai pulih imbas panen di daerah sentra, ujar PLT. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Isi Karim, Jumat, 29 Juli 2022. Sekian harga cabai untuk tanggal 2 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.